kita telah menemui cebisan-cebisan tisu, dipercayai tisu manusia. Ada 8 cebisan kita temui. Kita juga jumpa gigi, ya, gigi manusia, cebisan tulang dan juga kulit, dan juga satu kaki, ya, kaki daripada buku lali ke bawah. Di samping itu banyak barang-barang personal yang kita percayai milik mangsa ataupun milik mangsa-mangsa telah kita temui sebanyak 25 item semua sekali. Kita akan meneruskan pengesanan dan juga pencarian besok, yang kita akan kembangkan kepada radius yang lebih luas, dan kita akan selaraskan dengan pasukan siasatan khas daripada DCA dan juga daripada Biro Siasatan Kemalangan Udara, termasuklah mengesan wreckage daripada helikopter berkenaan. Dan kemungkinan besar apabila, dan kita juga besok akan berbincang dengan pihak DCA dan Biro Siasatan Kemalangan Udara untuk mengeluarkan serpihan-serpihan ini. Ini perlu diselaraskan dengan pihak Biro Siasatan Kemalangan Udara dan DCA, kerana dari segi teknikalnya pihak mereka yang yang mengendalikan siasatannya. Jadi kita akan selaraskan untuk mula mengeluarkan wreckage tersebut. Dan kemungkinan besar apabila wreckage ini dialih, terutama sekali di lokasi di mana helikopter terlepas, kemungkinan kita mungkin menemui cebisan mayat dan sebagainya tidak dapat dinafikan. Jadi ia bergantung kepada, selepas wreckage ini dikeluarkan, kita akan membuat sekali lagi pemeriksaan rapi. Tentang mangsa, seperti mana kita semua sudah maklum, 6 mangsa, 4 telah dikenal pasti dan telah pun selesai urusan pengkebumian, termasuklah seorang anggota polis yang telah pun dihantar jenazahnya ke Sabah, ke kampung halamannya di Sabah pada petang tadi, dan cuma tinggal lagi 2 mayat yang belum selesai proses pengecaman. Mayat pilot, saya difahamkan waris akan hadir besok untuk tujuan pengecaman, manakala satu lagi mayat belum dapat dipastikan lagi ataupun belum dapat dibuat pengenalan yang konklusif. Jadi yang ini pihak forensik hospital akan mengambil tindakan susulannya secepat mungkin untuk tujuan pengenalan 2 mayat ini.